Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Muhatima dengan NIM 1902102024286. Perwakilan dari kelompok Ainin Nikmatur Rahmah, Muhammad Haji Ghazali, Alifia Hairunisa, Diana Putri Priyanka. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum, yaitu dengan judul Ciri-ciri Makhluk Hidup, dengan tujuan mengetahui ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan. Ada ikan nila. Yang kedua ada ayam. Yang ketiga ada kucing. Untuk alat bahan yang keempat adalah sapi. Alat dan bahan yang kelima ada lengkuas. Yang keenam adalah pisang. Bahan yang ketujuh adalah tanaman singkong. Bahan yang kedelapan adalah pohon mangga. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dari segi aspek perkembangbiakannya dan makanannya. Yang pertama ada ikan. Ikan berkembang biak secara bertelur, dan makanan ikan tersebut, jika ikannya kecil, makanannya adalah organisme-organisme kecil seperti plankton. Yang kedua ada ayam. Ayam berkembang biak secara bertelur, dan makanannya ayam adalah biji-bijian. Selanjutnya ada kucing. Kucing berkembang biak secara melahirkan, dan makanannya adalah ikan. Selanjutnya ada sapi. Sapi ini berkembang biak secara melahirkan, dan makanannya adalah rumput. Selanjutnya ada tumbuhan lengkuas. Tumbuhan lengkuas berkembang biak secara bertunas. Selanjutnya ada pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak secara tunas. Selanjutnya ada ketela pohon. Ketela pohon berkembang biak secara umbi batang. Selanjutnya ada mangga. Mangga berkembang biak dengan biji. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.